Boleh diceritain alasannya akhirnya memutuskan tindakan sunat? Jadi awalnya karena sebenarnya mama mau menikah, jadi akan menikah baik sunat sesuai dengan syariat agama dan juga untuk sunat. Awal mau sunat itu ada perasaan takut dan khawatir nggak? Takut. Takut sedikit. Sebelumnya takut. Tadinya malah mau sunat di Jepang, tapi terus aja di sini karena lebih merasa aman, karena kan berpengalaman ya dokternya. Bagaimana dengan pelayanan kami di sini? Baik ya, fasilitasnya juga, perhatian juga, dokternya juga menjelaskan dengan mudah dimengerti gitu. Ya, kalau sunat dewasa itu sebenarnya tidak perlu malu ya, karena kan tujuan utama juga seluruh agama dan juga karena untuk kesehatan juga tidak perlu malu atau takut, karena di mau sunat ini juga dokter profesional, staff yang lainnya juga sangat ramah gitu. Dan privasi itu terjaga. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Dadah.